teruskan ceria bersama kami. Dan sebelum itu, kita ada suatu pengisian untuk dikongsikan bersama para penonton kita. Kita ada package ya, yang disediakan oleh Fatimah. Seni Hias. Tirai buluh. Tirai buluh. Jadi kita bersama Isha, silakan. Ya, berada di kehidupan lautan. Sememangnya saya Isha pada pagi ini. Saya berada di Seksyen 27 Shah Alam. Nak tahu apa saya di sini? Sememangnya pada pagi hari ini, saya ingin menyuntik minat anda untuk melihat seni hias tirai buluh. Seperti sebelah kiri saya ni. Ada macam-macam corak ni, saudara. Kalau tengok di sini, ada bunga-bunga. Yang ini kehidupan lautan. Ada macam-macam lagi pilihan yang boleh anda pilih untuk menghiasi kediaman atau tempat kerja anda. Jadi, jom ikut saya. Kita melihat apa lagi corak-corak atau motif yang menarik. Melewati ruang kediaman maupun permis yang tidak disisipkan dengan perhiasan yang indah lagi ceria, pastinya membosankan hari-hari anda setelah menempuh waktu bekerja penuh cabaran. Pelbagai cara digunakan oleh golongan suri rumah untuk menghiasi kediaman. Namun, satu lagi pendekatan yang boleh dicuba adalah dengan menggunakan tirai buluh. Apa tidaknya, umum mengetahui penggunaan elemen buluh sering dikaitkan dengan asas rumah tradisional. Namun, kini ia juga boleh diaplikasikan dalam kediaman moden dengan menjadikannya sebagai pelengkap dinding yang hambar tanpa kertas dinding. Tapi di mana boleh mendapati tirai buluh yang unik dan beraneka warna ini? Ha, sebut saja Mazma Marketing, pasti segala persoalan akan terungkai. Mana tidaknya, di sini pelbagai jenis corak tirai buluh ditawarkan daripada corak alam sekitar, flora juga fauna. Kita tengok sekarang ni trend di Malaysia ni memang suka menghias rumah dan suka benda-benda yang unik dan juga colourful yang nampak menyerlah lah. So kita dapat idea ni, kita suruh orang buat satu sampel dulu dan kita cuba marketkan dalam 10 design lah. Selepas tu kita order dalam 30 design. Penggunaan hiasan daripada buluh juga dapat dijadikan sebagai tirai pembahagi antara ruang dalam kediaman. Dan ini pasti mencetuskan suasana baru dalam kediaman anda. Selain berperanan sebagai titik fokal pada dinding di ruang utama, ia juga dapat menyekat pandangan langsung tetamu antara ruang dapur dan ruang makan daripada diperlihatkan. Tambahan pula, kepelbagaian corak pada tirai buluh ini diserlahkan lagi dengan rona warna yang melatarinya. Ini bergantung kesesuaian warna tirai buluh dengan warna dinding kontra ataupun sedondon. Macam pokok buluh, yang pokok buluh tu memang sangat sukalah. Macam Cina pun suka, orang Melayu pun suka, India pun suka. Kalau bunga-bunga ni, dia tengok pada konsep rumah dia lah. Sekiranya dia banyak warna biru, dia ambil bunga yang warna biru yang kontra dengan rumah dia. Sementara aspek pencahayaan juga harus diselarikan bersama motif tirai buluh berikutan mampu memberi impak berbeza mengikut suasana siang, petang atau malam. Terkini, penggunaan tirai buluh diperluaskan bukannya semata-mata untuk perhiasan dalaman rumah tapi juga bagi majlis-majlis rasmi. Tirai buluh menjadi pilihan pasangan pengantin sebagai perhiasan pelamin termasuk mengindahkan lagi kepala katil di ruang kamar. Pandangan yang tenang dan terasa nyaman seperti berada di sebuah pusat peranginan di tengah-tengah bukit mampu dirasakan apabila tirai buluh ini ditiup angin menderu. Penggunaan tirai buluh juga boleh dimanfaatkan bagi hiasan luar rumah seperti digantung berdekatan pintu gulung sur, berhadapan laman hijau dan di ruang parkir kereta. Penjagaan bagi mengelakkan warna motif tirai buluh ini luntur dan tahan lebih lama adalah seeloknya dengan mengelap menggunakan kain lembap. Malah, tirai buluh ini juga wajar dihindarkan daripada pancaran matahari terik. Satu, dia sedang dijaga. Maksudnya, kalau macam putus, biasa orang tengok macam sedang putus. Tapi sebenarnya dalam ni dawai, dicantum satu-satu. Sekiranya putus, dia takkan turun, takkan menurut. And then kita boleh sambung dengan benang ataupun dawai. Lepas tu kalau macam sudut untuk menyuci apa ni, membersihkan dia pun senang. Kita pakai satu kain yang lembap, basah kita perlahkan, tarik saja. Ataupun pakai bulayang. Untungnya memiliki tirai buluh dari Mazma Marketing ini adalah pembuatannya yang begitu teliti dan tidak mudah rosak biarpun begitu lama digunakan.
Ia berikutan, ia begitu rumit untuk mengikat setiap sambungan buluh bagi menghasilkan tirai selain ia dijamin tidak mudah putus keseluruhannya. Itulah keunikan birai buluh apabila ia juga boleh diangkat sebagai cenderahati berharga bagi menghiasi kediaman. Pelanggan yang membeli tirai buluh menerusi syarikat ini juga diberi pilihan untuk membuat motif mengikut citarasa mereka yang antara lain adalah merupakan potret anda untuk diabadikan dalam motif tirai buluh ini. Tirai buluh juga sesuai ditempatkan di tingkap-tingkap premis bagi mewujudkan suasana rileks dan segar selain mengindahkan lagi premis dengan motif-motif flora, pemandangan mahupun hidupan lautan. Sebenarnya saudara, tirai buluh yang memamerkan motif tertentu akan memberikan visual pemandangan yang berbeza seperti yang anda dapat lihat ketika ini di rumah Encik Abdullah Muhammad Sharif di mana meletakkan motif bunga di sebelah ruang tamu. Jadi mengikut kesesuaian anda juga, mengikut kreativiti anda juga, anda boleh letakkan penataan cahaya untuk menaikkan lagi suasana. Bagaimanapun saudara, jika anda berkenan, anda boleh memulakannya sekarang. Dan untuk itu, sekian saja daripada saya Isha. Kita jumpa lagi untuk Selamat Pagi Malaysia.